rasanya tanpa kuahnya, tanpa lain-lainnya. Kita cobain pentolnya dulu. Pas digigit tuh aromanya langsung. Assalamualaikum, apa kabar sobat kuliner semuanya? Kuliner Ansop. Nah, sobat kuliner masih ada di Bandung nih. Mumpung ada di sini, kita mau makan sesuatu yang lagi viral di TikTok nih, sob. Nah, yaitu di belakang kita sudah ada nih pentol ceker begal. Serem banget ya namanya ya. Karena penampakannya juga serem tapi bikin pengen, sob. Nah, penasaran kan kayak gimana kulineran kita kali ini? Tapi seperti biasa, sebelumnya yang ini dulu, sob. Buat sobatku semuanya, sebelum kita mulai nonton videonya, mari kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing agar kita bisa menjadi pribadi yang baik. Dan buat sobatku yang muslim, udah pada sholat belum nih? Kalau belum, yuk sholat dulu. Selesai itu, kita lanjut nontonnya, sob. Oke sob, seperti biasa nih, sebelum kita kulineran, kita ngobrol-ngobrol dulu sama yang punya. Nah, kebetulan kita udah ketemu nih sama ownernya langsung nih. Kenalan dulu ya om ya. Siap. Panggilnya apa nih? Hendra. Om Hendra ya? Tapi ternyata pas ngeliat bajunya nih, wih, ada yang satu grup gak nih sama kita nih? Kita di CS, grup CS di Facebook. Salam buat ngademin ya. Ya, sama buat ngademin, salam dari Rakjel. Dari Rakjel, yang satu pengen konten, yang satu jual kontennya. Nah, tukang pentol. Tukang pentol, yang satu tukang makan. Kang Hendra, kalau boleh tahu nih, usahanya dari tahun berapa nih, Kang? Kalau jualan ini dari 2017, Om. Dari 2017? Itu udah di sini atau di mana? Awalnya saya event. Event? Oh, setiap keliling event aja? Keliling Jabodetabek. Bandung, Jabodetabek gitu. Oh, di luar Bandung juga udah jualan? Udah, event-event doang gitu ya. Dulu yang dijual apa, Kang? Dulu saya jualnya ceker pedas doang, Om. Ceker pedas. Nah, ceker pedas doang toh. Terus saya kan kebetulan lagi bokeh nih. Lagi bokeh kan biasanya ide-ide cemerlang muncul tuh. Lagi kritis ya. Lagi kritis, lagi bokeh, lagi melamun, merenung, rokok sisa setengah batang. Ngapain? Rakjil banget lah pokoknya. Gitulah. Terlintas ide kayaknya ceker pedas cocok dipadukan dengan bakso deh, alias pentol. Terus saya uji coba. Dan alhamdulillah jadi sampai sekarang. Jadi sampai sekarang ya. Nah, ceritanya waktu saya pertama kali ngelihat ini tuh di channelnya Mat Kiding tuh, Bang. Bener kata ya? Betul, betul. Betul ya, di CFD ya. Di Car Free Day itu bulan Januari tahun kemarin. Tahun kemarin. Nah, terus berjalannya waktu ternyata alhamdulillah ada rezeki lagi, viral lagi ya. Viral di, karena di TikTok. Di TikTok. Main TikTok. Jadi gini ya, Ternyata viral. Kalau joget-joget saya nggak bisa, tapi kalau saya konten bikin ini, masak, terus ngeladangin, dan alhamdulillah FYP terus di TikTok. Alhamdulillah, mantap. Nah, mudah-mudahan sobat-sobat yang kepengen kesini nih, alamatnya di mana nih, Kang? Di Jalan Jupiter Barat, Blok H2, nomor 29, patokannya di belakang Mall MIM, Margahayu Raya, Bandung. Nah, kalau kebingungan, nanti saya taruh di link deskripsi, tinggal klik aja. Ya, siap. Diklik langsung masuk di sini ya. Atau di Google juga udah ada ya? Ada, Google. Di Google sama di Waze, udah ada, tinggal klik aja. Pentol ceker begal TikTok gitu ya. Iya. Mantap. Nah, Kang. Yap. Ini lagi nih. Kang, biasanya nih sehari dulu awal-awal jualan itu lakunya berapa porsi, Kang? 15 porsi. Kalau di dalam rupiah kan 200 sampai 400 ribu lah. Udah naik ya jualannya ya? Udah naik, alhamdulillah. Sekitar berapa porsi setiap hari? Paling sepi 80 porsi. Sepaling sepi itu 80 porsi? Sepinya 80 porsi. Dari jam berapa sampai jam berapa tadi? Dari jam 1 siang sampai jam 8:30 malam. Jam 1 siang sampai jam 8:30 malam, Masya Allah. Kalau cabai habis berapa kilo kira-kira sehari? Ini, sini. Oh iya, lihat. Kasih lihat nih. Ini untuk yang diiris nih. Oh beda ya, diiris sama campur ya? Beda. Untuk yang diiris saja, sehari kalau hari biasa 1 kilo sampai 1,5 kilo. 1 kilo sampai 1,5 kilo? Hari biasa ya. Kalau weekend ini nyampe 2 sampai 3 kilo. Untuk yang diirisnya doang nih. Iya, kalau yang campur? Yang dicampur saya kan langsung stok banyak ya, Om. Langsung ngegiling itu giling. 30 kilo. 30 kilo tuh. Isinya apa aja sih, Kang, sekarang nih? Ini ada pentol. Pentol itu bakso ya. Alias pentol itu bahasanya Jawa. Bahasa Jawanya bakso itu pentol gitu. Ini kalau yang kecil urat polos, kalau yang gede isi cincang, gitu. Cincang cabai rawit. Masya Allah. Nah, terus ada apa lagi, Kang? Terus kita punya best seller ini bakso rusuk alias tulang iga ya.
Ini yang satuan apa yang spesial ini? Ini dijualnya satuan 35. Kalau komplit pakai pentol ceker 50.000. Ini satu 35. Ini satunya 35. Segede gini. Iya, insyaallah kenyang, Om. Insyaallah kenyang, enak. Enak, mantep, cocok deh. Banget jika Akang pulang kerja bawa ini untuk istri di rumah oleh-olehnya. Masya Allah, dijamin gak dimarahin. Insya Allah, romantis ya. Kembali gitu. Pulang bawa PS5 sama pentol, nah, dijamin itu, aman ya. Gitu. Aman. Nah terus apa lagi Kang? Ini saya lihat ini ada yang tambahan ya sekarang. Nih. Ada tambahan, sekarang ini punya lobster. Ini bakso lobsternya. Bakso lobster. Satunya 50.000. Gede tapi ya. Gede, tapi entah jantan entah betina saya kurang tahu. Oh, enggak diperiksa dulu tadi. Belum. Ini. Kalau ini kepiting bakau ini harganya 25.000. Malah murah ya 25 ini ya, kepiting bakau ya. Gede satunya 25. Ini. Itu udah sama baksonya ya. Iya, plus kuah cabe. Gitu. Ini aja ini tambahannya ya. Iya, mantap betul banget deh. Yang suka seafood, yang suka daging ada ya. Ada, mantap. Nah, langsung aja deh saya pengen yang mana? Yang best seller. Oh, dikasihin ini dulu. Jeruk. Biar mantap. Plating. Nah, tadi omelin Chef Juna. Chef Juna. Chef Renata marah nanti repot. Cekernya kiri kanan ya, saya campurin ya. Boleh. Sebenarnya saya suka yang kiri sih. Kiri semua. Tapi ya udahlah yang kanan juga sekarang. Ya best sellernya. Ini wangi banget nih sob. Iya. Mantap. Walaupun cabai rawit lagi mahal ya, gimana lagi itu resiko tukang jualan. Yoi. Harga tetap ya. Harga tetap. Jel, makan pada kesini Jel. Jel, apa sih Jel? Perbaikan gigi Jel. Mantap. Terus ditambahin. Bawang goreng. Pakai. Kesukaan saya ini malah. Enak bawangnya mas? Boleh asalkan nambah bayar aja. Oh iya siap. Lengkapnya ada ini satu takutnya kok asem. Belum mandi sih kang? Sip. Nah masya Allah cakep banget. Mantul langsung kita sikat nih. Eksekusi. Oke sobatku semuanya, sudah ada di depan kita nih satu porsi pentol ceker begal yang viral banget di TikTok sob. Nah sob, kayaknya khusus kali ini kita nggak ngeracik nih karena ini udah full racikan kayaknya. Jangan lupa sob, sebelum makan kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, kita cobain pentolnya dulu sob, karena namanya juga pentol ceker begal nih. Ini tanpa kuahnya, tanpa lain-lain ya. Kita cobain pentolnya dulu. Pas digigit tuh aromanya langsung keluar. Karena saya suka bawang goreng ya, tadi tambahin bawang goreng banyak, aromanya jadi tambah mantep banget. Dan aroma dagingnya nih tebal sob. Lihat nih dagingnya nih. Wih, mantep nih. Masya Allah, dari pagi belum makan ketemu ini, nafsu banget. Bismillah. Mantap, celupin lagi sob. Bismillah. Bener kata mamangnya nih, pulang rumah bawa ginian dijamin aman. Enak banget. Oke sob, enaknya makan di sini tuh semuanya tersedia, mulai dari ada minumnya, ada kerupuknya, dikasih tempat buat tulang, pokoknya nyaman banget makan di sini. Buat sobat-sobat jangan ragu-ragu nih langsung ke sini nih. Kita cobain lagi nih, kita belah dulu lah kegedean tadi, pengen tahu isinya dalamnya. Oh ternyata ada dagingnya juga sob nih. Nih sob, ada dagingnya juga nih. Mantap kan? Ada daging, ada cabenya. Ini kita cobain kuahnya dulu nih sob. Penasaran nih, merah banget kan? Tapi rasanya kayak gimana ya? Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Mantap. Wah. Pedesnya tuh pedes yang bisa diterima sama lidah sob. Jadi buat yang gak suka pedes, jangan takut nih makan kesini. Dia pedes, tapi pedes segar, bukan pedes nyelekit. Nah ini yang bikin saya bingung nih. Yang bikin istimewa itu, kalau ada makanan pedes, tapi bisa dapat rasa yang setengah pedes, setengah gurih, jadi bisa dinikmatin, mantep banget. Makan sob, bismillah.
mantap banget. Jangan lupa sob, namanya pentol ceker. Kita makan cekernya nih. Ini ceker yang sebelah kiri. Nih, empuk banget nih dengkulnya nih sih. Nih, tenang aja, di sini juga disediain hand sanitizer sama sabun dan air buat cuci tangan. Jadi, puas banget makan di sini. Makan. Empuk. Aroma cekernya tuh wangi banget. Mantep banget, sob. Nah, ini salah satu rekomendasi dari Kang Hendra nih. Namanya kerupuk jadul. Jadul. Katanya di Jakarta nggak ada nih. Nah, bentuknya gini nih, sob. No, jadul banget kan? Potek ya. Wah, mantep banget. Sob, ngilirkan sob, langsung aja ke sini sob. Nih. Bismillah. Oh. Kata amangnya kerupuk jadul kayak makan kenangan zaman dulu nih. Mantap banget. Aduh, nikmat banget sob. Nah, sekarang kita cobain yang best sellernya nih. Wow. Segede gini nih sob. Nih. Mantap banget kan? Wow, lihat nih. Mantap banget. Berasap. Bercabe, berbawang. Makan sob, bismillah. Wow. Masya Allah. Mantap banget. Bismillah. Ini kalau katanya Bang Garda nih, Evan Media, brutal banget. Bang Teguh Kubiler wajib kesini nih. Yuk makan yuk. Bismillah. Top banget sampai keringetan. Cocok sama bajunya si Mamang. Kalau kerja tak berkeringat, giliran makan berkeringat. Indonesia banget. Takjil banget. Makan sob. Masya Allah. Udah gak bisa ngomong apa-apa lagi nih. Udah dagingnya empuk. Baksonya empuk juga. Kuahnya gurih, pedes. Masya Allah. Udah top banget ini. Ini kalau rasa nih 9 dari 10 sob, asli nih. Mantap banget. Tambah lagi kuahnya nih. Nih, kerupuknya nih jadi seblak. Oke sob, saya mau nikmatin dulu nih pentol ceker begal yang viral di TikTok. Mudah-mudahan jadi viral juga di YouTube dan Instagram. Ini top banget, recommended banget buat sobat-sobat semua yang lagi kulineran ke Bandung atau lagi mampir ke Bandung. Dicari aja, alamatnya ada di link deskripsi. Saya ucapin terima kasih buat sobatku semua yang sudah nonton video kali ini sampai selesai. Dan buat sobatku yang baru mampir, langsung aja di klik tombol subscribe, like, dan share. Dan jangan lupa, ayo kita lestarikan kuliner Indonesia. Ayo kita lestarikan pedagang kuliner. Sobat kuliner, kulineran sob. Bismillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.